Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini suasananya agak sedikit berbeda karena aku posisinya lagi ada di pinggir pantai. Ini spesial buat kalian semua biar kalian nggak bosen setiap hari di rumah terus kalau video reaksi dari aku. Kali ini aku sengaja buat penyegaran buat semuanya, penyegaran juga buat aku. Pengen suasana yang berbeda sedikit. Kita langsung aja main ke pantai. Biar kalian semua bisa ngelihat gimana indahnya pantai di sini ya. Nah, hari ini aku mau ucapin terima kasih terlebih dahulu buat Yenitiono 2206, terima kasih informasinya udah nge-DM ke aku. Ada banyak sebenarnya DM ke aku, tapi yang pertama aku buka itu yang Yenitiono ini. Thank you banget udah ngasih informasi ke aku, ada video terbaru dari Onyo yang acara inbox tadi. Dan Yenitiono ini ngasih informasi ke aku video dari Betranet underscore Journey. Thank you banget buat kalian semuanya, jangan lupa terus DM ke aku kasih informasi apabila ada video terbaru dari Onyo yang mungkin aku nggak tahu, mungkin kalian lebih tahu daripada aku. Thank you semuanya, jangan lupa buat DM atau komen di YouTube aku ya. Nah, kali ini langsung aja kita tontonin di acara inbox yang udah pasti ditunggu-tunggu banget sama BXB semuanya, Ziva sama Onyo. Ini duet yang kutunggu-tunggu banget nih, Ziva sama Onyo ini, dua-dua orang keren ini tampil di acara inbox. Dan Onyo udah lama banget kan gak tampil di inbox. Kalau gak salah berapa tahun yang lalu ya Onyo tampil di inbox. Dan ini setelah sekian lama Onyo gak tampil di inbox, tampil lagi hari ini di inbox, nyanyiin lagu Menghapus Jejak. Langsung aja kita tontonin Onyo sama Ziva nyanyiin lagu Menghapus Jejakmu. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ayu Fikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya ditekan di sini ya. Tekan dulu tombol subscribe-nya. Langsung aja kita tontonin Ziva sama Onyo nyanyiin lagu Menghapus Jejakmu di inbox. Ini masih joget-joget nih, belum ada. Aku juga udah lama banget yang nonton inbox. Wow. Ini permulaannya udah endolita banget, keren banget. Sumpah ini Ziva enak banget. Aransemennya juga aku suka nih. Aku suka di sini gayanya Ziva bernyanyi. Nah, gini mainin seperti ya. Ini belum Ziva belum ngeluarin cengkok-cengkoknya yang R&B banget. Masih santai nih, masih mengalun seperti biasa aja. Kalian bisa dengar Ziva udah mulai bermain di situ. Ini Ziva ini termasuk cengkok yang susah banget buat ditiru R&B-nya. Gila, keriting parah. Tadi sedikit dia kasih apa ya, ground gitu kan. Di situ dia mainin tadi. Sama yang bagian endingnya cakep. Enak banget, sumpah ini enak banget, enak banget, enak banget, enak banget. Gila. Onyo tuh masuk tuh apa ya, kayak mengalunnya tuh enak banget. Ini kan musiknya udah nge-groove ya, kita harus nyanyinya tuh ikutin groove-nya. Kalau kita sekedar nyanyi tanpa ngikutin groove itu rasanya pasti kurang enak banget. Improv. Kalian dengar Onyo improvisasi di situ,
beda banget sama Ziva tadi. Kalau Ziva tadi masih santai ngebawainnya, improvnya di ujung doang sedikit, tapi Onyo ini udah improv, dan improvnya tuh berbeda sama nadanya. Nyoy, keren, keren, keren. Engkau bukanlah segalaku. Seperti itu gak ya tadi ya? Improvnya Onyo keren banget. Aku kaget Onyo ngebawa ini malah ke atas. Harusnya kan engkau bukanlah segalaku, makin turun kan. Tapi Onyo tadi kalau gak salah dia makin naik. Engkau bukanlah segalaku. Kalau gak salah tadi seperti itu. Tapi keren banget. Mungkin aku tadi gak mirip kayak Onyo sih, tapi improvnya suka, suka, aku suka, aku suka. Asik. Wow. Wow, wow, wow. Ha doang. Mereka berharmoni di situ dan enak banget pecahnya Ziva memainkan lenggok-lenggoknya. Onyo lurus tapi keren. Aku bingung mau ngomong apa. Keren banget. Saat Ziva yang meliuk-liuk, Onyo biasa, no improvisasi. Setelah itu baru Onyo berimprovisasi dan keren. Makanya aku stop. Aku takut kelupaan ngomong kalau itu improvnya keren banget. Oh, wow. Plus ini nyatu banget mereka berdua, keren banget saatnya. Ziva yang engkau bukan segalaku, Ziva ngambil kesana, Onyo hanya keren, keren, keren banget. Ini aku bilang keren banget, apik dan bagus banget menurut aku nih ya. Lagu ini agak nge-groove, temanya tuh nggak yang belet biasa, belet gitu ya, belet lagi, beler kali ya. Nge-groove, jadi nyanyinya tuh harus, groove-nya tuh harus dapet banget. Dari awal tadi Ziva nyanyi, groove-nya udah enak banget Ziva ngebawainnya. Dan aku sukanya Ziva itu masih awal nyanyi tadi, dia masih sederhana banget cara bernyanyinya, nggak terlalu banyak dicengkokin. Aku tahu banget Ziva itu cengkoknya itu keriting 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 parah. Kalau Ziva itu malah aku bilangin dia tuh kelebihan cengkok dibanding orang lain. Tapi di sini awal-awal tadi Ziva bener-bener yang ngejaga banget, dia nahan emosinya untuk tidak bercengkok R&B yang terlalu keriting, tapi dia tetap memasukkan sedikit-sedikit improvisasi cengkoknya di situ. Itu aku hebatnya dari Ziva, kedewasaan dia juga nahan emosinya buat tidak terlalu menonjolkan siapa Ziva saat di awal nyanyi. Semua orang udah tahu kekuatannya Ziva. Nah, setelah itu Onyo masuk blast. Gak kalah sama Ziva. Ziva kan anak ajang nih, dilatih lah di ajang itu kan. Onyo bukan anak ajang, tapi pas awal tadi masuk tuh grupnya udah enak banget. Rasanya tuh kayak kalau lagu nge-groove itu kan kelihatan dari badan kita kan. Kalau lagu groove badan kita biasa aja kan. Ya, ya udah biasa aja. Tapi ini badan tuh ikut kebawa gitu loh. Karena enak banget mereka nge-groove-nya, membawain groove lagu itu di saat mereka bernyanyi.
Onyo tadi nyanyi dengan enak banget dan improvisasi saat sebelum ref tadi. Kalian bisa dengar sendiri sebelum ref tadi Onyo berimprovisasi. Aku udah lupa improvisasinya seperti apa. Onyo nih improvisasinya kadang-kadang ngagetin soalnya. Benar-benar ngagetin banget improvisasi yang dikasih sama Onyo di situ. Dan di ref juga Onyo improvisasi juga. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tu na 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 na. Nah, lupa aku tadi improvisasinya seperti apa, tapi improvisasinya enak banget di sini. Setelah itu hahaha tadi mereka Onyo sama Ziva ada harmonisasi pecah suara, dan ini yang dinamakan duet, bukan pembagian bait pertama ini bait kedua ini, tapi memang ada harmonisasi di situ. Itu ada harmonisasi dan itu enak banget. Onyo cuma seperti itu, tapi Ziva yang meliuk-liuknya, Ziva ngambilnya itu keren aku bilangin. Dan dua-duanya nggak egois buat menampilkan kekuatan mereka. Onyo juga punya kekuatan cengkok R&B yang keren, Ziva juga punya kekuatan cengkok R&B yang keren. Tapi di saat Ziva yang bercengkok R&B, Onyo nggak ngambil cengkok R&B-nya. Onyo biasa aja nyanyi lurus aja, dan tuh abis itu rap bam, keren banget di rap ini. Bener yang mereka berdua tuh ngeblend banget, benar-benar nyatu banget saat mereka nyanyi udah berdua gitu, yang benar-benar saling memberi kesempatan. Onyo pertama ngasih kesempatan buat Ziva di situ nyanyi. Onyo yang atau Onyo tadi ngambil suara biasa aja, engkau bukan segalaku. Tapi Ziva yang berimprovisasi di situ memainkan lagu itu. Dia meliuk-liuk di lagu itu, improvisasinya ada banyak banget di situ Ziva mainkan, dan itu kedengarannya nggak too much gitu. Kedengarannya masih enak di kuping, yang nggak berlebihan, nggak bikin kita enak dengernya. Kan ada improvisasi kadang-kadang kita ini tuh nggak cocok sama lagu ini, terlalu diimprov, terlalu berlebihan. Nah, tapi di sini Ziva pas saat tadi yang sama Onyo berdua nyanyinya, itu improvisasinya enak banget, nggak berlebihan, nggak bikin Onyo juga tenggelam di situ, tapi Onyo masih kedengeran suaranya, masih ada leadnya dari Onyo di situ. Itu aku sukanya. Habis itu gantian Onyo lagi yang berimprovisasi, Ziva yang pokoknya seperti itulah tadi ya. Onyo berimprovisasi dan gak kalah juga sama Ziva improvisasinya dari Onyo. Ini aku gak tahu Onyo ini kapan saat dia ngulik lagu ini sehingga dapat improvisasi-improvisasi yang aku bilang sih improvisasi yang nggak biasa ya. Yang aku salutnya di sini adalah orang di belakang Onyo ataupun musikalitasnya Onyo yang benar-benar luar biasa banget sehingga menampilkan improvisasi yang keren banget. Kalau ada orang di belakang yang keren tapi musikalitasnya Onyo nggak jalan, ibarat kata nggak terlalu tinggi musikalitasnya, itu pasti akan jadi gagal biasanya, ataupun nggak semulus itu dan nggak seenak itu improvisasinya. Tapi di sini improvisasi itu benar-benar yang ciamik banget, mulus kayak jalan tol, nggak ada halangan gitu improvisasinya tuh, yang didengar tuh yang wow ini improvisasinya ada lagi. Benar-benar ini aku bilang duetnya tuh enak banget, saling mengisi, saling apa ya, nggak egois buat nampilin kekuatan masing-masing, saling memberi kesempatan buat sama teman duetnya untuk memberikan kekuatan mereka di lagu ini. Nggak ada yang lebih hebat di antara duet ini. Dua-duanya memang saling mengisi, klop banget. Ini kayak udah latihan yang lama banget. Bener-bener chemistry saat mereka bernyanyi itu enak banget. Dan sampai ke ending mereka bener-bener yang pecah banget, harmonisasinya bagus banget. Bener-bener ini apik banget, cocok banget. Aku dengerin lagu itu di suasana seperti ini, di pantai ini cocok banget. Memang gak salah aku memilih pantai ini buat ngereaksiin lagu Ziva sama Onyo yang menghapus jejakmu ini. Benar-benar cocok sama suasana sekarang di sini. Kalian bisa lihat sambil dengerin Ziva sama Onyo tadi nyanyiin lagu menghapus jejak. Sepertinya sampai di sini dulu video reaksi dari aku. Video Ziva sama Onyo duet nyanyiin lagu menghapus jejakmu di acara Inbox. Buat teman-teman semuanya, aku ucapin terima kasih yang selalu support channel aku dengan cara subscribe, dengan cara share, dengan cara komen ataupun kasih informasi ke aku. Terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa juga buat subscribe ya, yang belum subscribe tadi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.